Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga anak-anak selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan ceria. Lihat nih, Bu Eri ada di mana ya? Tuh, lihat di sini. Wah, anak-anak tahu enggak tempat apa ini? Betul, tempat wudu. Nah, hari ini anak-anak belajar doa sebelum dan sesudah wudu bersama Bu Eri ya. Nah, sebelum kita berwudu, boleh nanti kasih tahu dulu nih apa aja sih urutan wudunya? Kita menggunakan air ya. Tapi anak-anak masih ingat ya tepuk wudu? Hah, masih? Iya, yuk kita sama-sama tepuk wudu ya. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, rambut dua telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Doa, wah hebat semua, alhamdulillah. Nah, kita sudah wudu. Nah, sekarang Bu Eri akan kasih tahu cara urutan berwudunya ya. Pertama-tama, anak-anak harus buka dulu nih. Betul. Ya, digulung dulu. Nah, dibuka ya, digulung dulu. Kalau pendek sih, jangan digulung ya. Tapi kalau bajunya panjang, boleh digulung. Oke. Ya, terus jangan lupa tadi kita buka dulu ya. Ini nggak boleh banyak loh airnya, sedang saja. Nah, itu ya. Oh iya, lihat. Dan Bu Eri juga harus digulung juga. Oh iya, maaf Bu Eri, masukkan dulu. Ini dulu. Maaf ya, Bu Eri terjebak ini. Nah, aja. Oke. Yang pertama, jangan lupa doanya, doa berwudu ya. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kita buka caranya. Oke. Pihak pertama, cuci tangannya sampai jari-jari. Ya. Kedua, sampai 3 kali ya. 1, 2, 3. Yang kedua, baru kumur-kumur. Kumpulkan dulu airnya. Ya, baru ke masukkan. Buang ke tanah. 1, 2, 3. Nah, sudah kumur-kumur, baru di hidung, batang hidung. 1, 2, 3. Setelah hidung, membasuh muka. 1. Nah, ini ya. 2, 3. Sudah. Lalu membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku ya, anak ya. 1, kanan dan kiri. 2, sama kanan dan kiri. 3, tangan kanan baru tangan kiri. Ya. Lalu membasuh kedua rambutnya. 1, 2, 3. Nah, lalu kedua telinga. Lihat, yang tunjuk masukkan ke telinga, yang jempol ada di luar telinga ya. Tarik. 1, 2. Kelihatan enggak ya? 3. Lalu terakhir kaki. Kaki kanan dulu ya. Jari-jari kita bersihkan sampai mata kaki. Jari-jarinya kita bersihkan. Sama ya, 3 kali. Jangan lupa. 1, 2. Satu lagi, 3. Oke, satu lagi sama. 1,
Nanti kita doang lagi ya, Nay ya. Kan kalau berwuduk kan gak boleh bicara ya, gak boleh ngobrol. Tadi Bu Eri praktekin dulu caranya. Nah sekarang Bu Eri coba lagi, tidak bersuara. Kalau kita ambil wudhu, oke? Ya tadi ya. Sudah wudhu pun kita harus baca ya. Oke, lihat Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Sudah hafal belum? Sekali lagi ya. Doa sesudah wudhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Oke anak-anak, berlatih terus ya berwudunya, jangan lupa doanya, doa sesudah wudu dan doa sebelum wudu dan sesudah wudu. Masih ingat gak doa sebelumnya? Doa lagi ya. Oke? Oke, doa lagi ya sama Bu Eri. Doa sebelum wudu. Nawaitu wudu'a lirofil hadasil asgori fardu billahi ta'ala. Ya, doa sebelum wudu. Doa sesudah berwudu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu doa sesudah wudhu. Alhamdulillah, pasti kamu hafal loh. Oke, terima kasih telah belajar doa sebelum dan sesudah wudhu dengan tertib. Tetap semangat dan ceria ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.